Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Kampung Kubang. Kampung yang sangat bikin rindu dan bikin kangen baraya. Di mana kampungnya sangat asri sekali dan sejuk baraya karena berada di ketinggian. Ini sengaja saya mau kesini. Katanya ada pernikahan adat Sunda yang akan diselenggarakan sebentar lagi di kampung ini. Yuk kita ikuti keseruannya. Nah, eta kan di pasian naon eta teh? Cibeas. Supados. Bari ageung gitu. Pagi-pagi nih saya berada di Kampung Kubang baraya. Sekitar jam 8 nih mau meliput hajatan. Suasana kampung yang sangat nyaman sekali baraya. Ini masih asri. Masya Allah. Ini suasana Kampung Kubang baraya. Neng, kemana? Kelebihannya, aduh. Janurnya sudah melintang nih, sudah diperboden, jangan ada ya. Maaf, asal wargina, aku mah iya. Si AA wargina. Wargi. Ini pengantinnya baru datang, baraya. Perjalanan jauh. Keren sekali baraya pengantinnya. Ganteng. Ya, bro. Ini mohon doa restu baraya pada ibu tercinta nih. Ikan terakhir. Ya, peluk ah, peluk ah. Oh,
sekali baraya. Seru sekali ini di pernikahan di Kampung Kubang ini. Di bawahnya orang dia masuk segala di bawah baraya kayak gorengan lagi lah ini gorengnya ya. Rukangnya mau diamankan iya kayak sah mataran terus aman lah ya amannya gitu. Ini suasana pernikahan di kampung Muraya. Jadi hirup pikuk ini jajan-jajan. Jadi jarang ada yang dagang di sini. Mangpang mengpeng. Sibuk sekali Muraya. Banyak yang jajan di kalau di Leburu pernikahannya. Arema. Bismillah lawitan hidung kidung atang tali birahi nyabakas mani apa meram anu sifat rahman rahim
Welas asih ka makhlukna laksanakeun parentahna geulis kasebutna. Omah ku hidup kebingan cegah rahmat agung murahin Gusti Amidi hidup parantanya daku meraku madari hiji paturaya kekadang wargi sepunyere pagat simpulai acecek hidup pada macet hirup mandiri kuasuk om agam sirak mohon diparang agam milik seger taluku rapangkat lubak ribu sariti omakulah pada belang bayang sirik ini kanu nuti gulis kasenet omak sing ada asor sopang santun somenya kasen ibadah nyemak pagusti sababura di dunia yang ngomong tangto surang bakal balik tanya balik karok ngokok bagerkan parang tos titis tuli siang witi singnya kai burung omatula kreka mela inung teh tunggu rahayu bapak teh tangkal darajat geli cegah seket oh mati burama semahen dia punya tabe geli cegah seket buka rama pegernya oke kamar tua berat sami kanya akar ini kaya bu sangat lama sama kamar tua upama ibu ramah orang telah mencisot sambatin anjar itu menjadi anak mager puja-puja di akhirat ajak Allah bakal sumpi di dunia kanya mogenya gabungan orang parantos wantun-wantun kaya bu karama antara awon kaya bu karama anjarikan kaya bu karama hukumna doranta di inung bapak upami urang abon kamar tua di deha di metoha antara kamar tua sareng kaya bu karama singnya ah sing sami doraka di inung bapak sengsara nu bakal tumubah anaki beres bisa itu ayah di mah bager katerangan Allah atas kajang jikun anjana wangah murah
sentra jaman lamun dosa urang sudi hampura ku inung sahara ku barapa hak bade gawe nyuk jeruk karuwati karuhun terlatar didamel obor maksad sareng tujuan
dina rumah teh teh tangtos aya raosna ya teh raosna. Geus. Sami urang geus benak teh raos kada seulih cangan seulih oboran teh hidup da ulah nangkeun sepuh. Mohon. Ieu obor ieu sok dilebetkeun kana cairna lebet leang tos nya bieu ngalebetkeun. Ngalebet ka acan lah enak nya bieu ngalebetkeun ieu. Ngalebetkeun nah. Mohon. Ngalebetkeun giring. Harupa obor sabada sareun kana liang teh. Cepengan orang sunuh atau saang atau dilebetkan maksud tujuannya sepada separuhnya ini salah satu ya saya amarah saya berat-balut atau nabi cariusin wah kok amarah paruman ini silih upahannya kemana baik sinangnya sopeng tungkan si lempeng merah kalbet ke nana anak si dinding joran kebaskan ajos jos kan pas kaget duduknya kos dugi tapi cabut cabut lah wakar di kerum ulah wakar aduh tinggal wah abasir alam kami basir masuk ke kos lebet timunya sok potongkan alungkan kapengker gaduh ada tanah awan tapi kasih cemangnya ulah kos lebet bojo tahye lekan garis agung nawenya kami dicara sama panjang lekan tenu ulah kalek kayak di pamenggak alam. Iya, nak dibagi pembayaran di istri. Antara nubeda, iya, orang adukan, orang puputkan. Pas puput, esok yang nak keluar. Naon? Mohon bodas sarang leher. Alat api jorang aja teh. Mana nak iya? Aduh, neng pantas yang nak keluar. Omatku dewasuh. Kau jeban istri terus dewasuh dilap. Supada sekarang kau dilapkan. Naon aku dilap teh api. Sampaian supados ente rengkeng dia betkin dari kena senal alam jelas sebelah kaosnya kurang putus ke sofa ini dua aku takukan angkat kalau mau putuskan kawatan naga ini buat dulu jeret tak iya sok angkat ini buat dulu jeret 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 cerita, bisa kara-kara, iya dadah ke dijidai sop nih masuk calik, sayang angkat keluhur acu, pulai, ini alit alit, sampai anak-anak jadi geheros, kelap, senate, sekelap sindugi kagari naha, ini ada air basnya mati raus, si lebih kelihatan dari air garing maraus naha, nanti masuk ke dia sampean karena senang sugan teh teh beken di sana oh ya segar so ah kok gawat jadi bantam beken terus kagungan gua jemaah pada mampus kentai bujur tuh sok ditangi bujur naon juri bujur iya oh tangi tangi paham kedua anak kedua wasta neng kewajiban istri mah terus kagungan cara gua menu dipayungkan mau dicepengan teh sirah sirah naon ape sirah temi sirah temi semua mak banyak kagungan kok asa asa dah cekeh iya teh berada di bapak sekitar di kaluhur kahnapkin hula biasa naoge keras goyangkan kada ulah jarang goyang itu nyesa aa cena kaluhur aa kahnapkin aa cena simpon di tengah tengah goyangkan yang tak goyang 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 kasih yo tak geol geol aduh dengan geol mati capek dari cangkeng yang dipupuskan kali itu cuma sok kurang pupuskan hiji keluhur dua kahanap satu lu kejerotan yuk pupus itu kerasnya jadi ada perawan jadi andoi jadi andoi jadi andoi udah kalau pupus tapi kalau pupus udah pupus mau badir wabak mau badir hiji keluhur dua kahanap satu lu kejerotan bucat eh kan sauti kebocna pelajaran mesa kedik cara kala kapul amelan popo sepi popo sakedik wes bae asetik dia jagong tulur menangona anggona bagi asumpi cikur jangkung pamuraan racing para lai teing tutup genong keurumah semangga gerage kali sama
di pihak pamaketera, pihak pamaketera kese tamata. Mana kayo dia kok kese tamata. Tukang, dia kata tukang kada gitu ka hawara. Awar, thank you.
Ari kemana, Neng?